Arti K3 dan K3 umum. K3 adalah upaya mencegah dan mengendalikan bahaya dan risiko di tempat kerja agar tidak menimbulkan dampak negatif berupa kecederaan, fatality, kerusakan peralatan dan kerugian lainnya, serta produksi dapat berjalan efektif dan lancar. Sedangkan K3 umum adalah program pemerintah dan kebijakan pemerintah untuk melindungi pekerja dan orang lain di tempat kerja dari dampak bahaya dan risiko di tempat kerja, baik terhadap bahaya mekanik, bahaya pesawat uap bejana bertekanan, bahaya kebakaran, bahaya listrik, bahaya konstruksi, bahaya kesehatan, dan bahaya lingkungan kerja. Arti pengawasan. Pengawasan adalah monitoring, mentoring, coaching terhadap aktivitas pekerjaan di lapangan agar sesuai aturan, standar, dan persyaratan yang berlaku. Apabila terjadi penyimpangan, pengawas dapat menghentikan pekerjaan dan strip atau memberi sanksi terhadap pekerja yang melakukan pelanggaran. Acuan pengawasan ketiga adalah kebijakan K3 nasional, yaitu regulasi peraturan perundang-undangan K3 pemerintah, kebijakan K3 perusahaan, yaitu aturan K3 internal perusahaan, serta standar operating procedure, job safety analysis, dan instruksi kerja ya, yang berlaku dalam perusahaan. Lalu pengetahuan daripada pengawas ya, untuk identifikasi bahaya dan penilaian risiko dan pengendaliannya, sehingga dapat melihat aktivitas kerja yang berpotensi menimbulkan terjadinya insiden ya, dan harus segera diambil tindakan yaitu menghentikan aktivitas pekerjaan tersebut. Arti pengawasan K3 pesawat angkat dan angkut atau PAA. Pengawasan aktivitas pekerja yaitu operator pesawat angkat dan angkut dan pesawat angkat angkutnya yaitu alatnya sendiri yang dioperasikan. Apakah sudah memenuhi persyaratan K3 seperti akte pengesahan pemakaian alat, sertifikat keterampilan pekerja yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, yaitu sertifikat operator PAA, pemakaian dan pengoperasian pesawat angkat-angkut sesuai regulasi pemerintah, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 1985, pemeriksaan dan pengujian pesawat angkat-angkut secara berkala serta laporan pemakaian pesawat angkat-angkut kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi setempat. Acuan regulasinya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 9 Tahun 2010 tentang kualifikasi operator pesawat angkat dan angkut, dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 1985 tentang pesawat angkat dan angkut. Jadi acuan kita di sini adalah kita mengacu kepada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 1985 ya. Tipe kecelakaan kerja terkait dengan peralatan mekanik yaitu terjungkir, terguling, terjepit, terpotong, peledakan, roboh, tertimpa, tertimbun, terkena radiasi, penyakit akibat kerja dan sentuhan listrik. Penyebab kecelakaannya karena faktor instalasi atau peralatan teknisnya, yaitu yang pertama konstruksi pesawat atau instalasi tidak memenuhi persyaratan, baik dari materialnya, proses pembuatan, pemasangan,
pemeriksaan dan pengujiannya kurang memadai. Lalu adanya kemunduran kualitas atau perubahan dimensi pesawat atau instalasi dan lain-lain akibat dari pemakaian atau kondisi operasi yang tidak normal atau abnormal. Yang kedua adalah alat pengaman atau alat perlindungan atau perlengkapan tidak memenuhi syarat atau tidak berfungsi dengan baik. Yang ketiga, kondisi operasi tidak sesuai desain. Ya, baik tekanan, temperatur, beban melebihi batas maksimal, atau proses operasi tidak sesuai prosedur. Yang keempat, pengisian, pengangkutan, penempatan yang tidak tepat ya. Kemudian ada faktor manusianya. Sikap kurang baik atau sembrono atau arogan ya, menganggap enteng. Kesehatan tidak memenuhi persyaratan dari operatornya, tidak memakai APD, pengetahuan teknis atau keterampilan kerja kurang, termasuk cara kerja yang aman, kurang ya. Berbuat menyimpang ya, atau kadang-kadang terpaksa berbuat menyimpang ya, shortcut, lain-lain. Ini terpaksa ini karena mungkin buru-buru ya, ngejar waktu dan sebagainya. Atau lain-lain ya, ini karena faktor keluarga atau faktor kecewa terhadap manajemen. Kemudian ada faktor manajemen ya, tidak melaksanakan syarat K3 ya, manajemennya tidak memenuhi persyaratan K3, APD kurang dan sebagainya. Tidak mengikuti petunjuk pembuat peralatan teknik ya, manualnya. Prosedur kerja tidak ada dan administrasi atau pengawasan internal kurang baik. Untuk pengendalian sumber bahaya, ya, segala upaya pengendalian mendasari sifat preventif atau pencegahan yang dilakukan secara sistematis dan menyeluruh atas segala hal yang terkait dengan keberadaan peralatan mekanik, yaitu mulai dari perencanaan hingga purna pakai. Tujuannya adalah kondisi tempat kerja dan sumber produksi menjadi aman, serta pesawat dan instalasi peralatan tenaga kerja atau manusia atau lingkungan efisien. Fungsi teknis, instalasi peralatan, biaya operasi peralatan perusahaan, ya, semuanya berfungsi dengan baik dan menghemat tenaga. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 28 Tahun 82 tentang klasifikasi jurulas, Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 1985 tentang pesawat angkat dan angkut, Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2009 tentang sertifikasi operator pesawat angkat angkut, Permen 2 Tahun 92 tentang ahli K3, dan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 95 tentang perusahaan jasa K3. Ruang lingkup pengawasan K3 mekanik adalah mengamati adanya atau identifikasi sumber-sumber bahaya, penerapan syarat-syarat K3 mekanik, dan teknik pemeriksaan dan pengujian. Objek pengawasannya adalah instalasi atau peralatan teknisnya, dalam hal ini pesawat angkat dan angkutnya, serta badan usaha bidang tertentu ya, PJK3-nya. Kemudian tenaga profesi khusus, ya, sumber daya manusia. Instalasi peralatan teknis. Nah, kita fokusnya ke pesawat angkat dan angkut. Ini peralatan angkat, ya, kita transport, pesawat angkutan di atas landasan dan di atas permukaan, dan alat angkutan jalan rel. Peralatan angkat ini bisa kren, ya, bisa forklift. Pita transport ini konveyor. Pesawat angkutan di atas landasan dan di atas permukaan bisa dump truck, bisa heavy dump truck, HD, dan bisa traktor dan sebagainya, bisa dozer, excavator, dan sebagainya. Kemudian alat angkutan jalan rel, ini kereta api. Kereta api mungkin PAA yang khusus ya, karena ditangani oleh BUMN yang khusus, yaitu PTKA. Untuk
Soal tenaga dan produksi sudah kita bahas di tempat lainnya. Nah, ini kita fokus kepada Permen nomor 5 tahun 85 tentang pesawat angkat dan angkut. Jadi kalau kita bicara alat berat, ini bahayanya yang spesifik adalah terjungkit atau terguling ya, alatnya atau alat beratnya, terjepit, roboh, terpotong, pencemaran lingkungan, tertimpa, dan setelan listrik. Jadi setelan listrik ini bisa berbahaya karena mungkin seringkali kadang-kadang keren ya, itu terkena kabel listrik, sehingga kabelnya yang bertegangan terkena ke bodi, dan mungkin bodi dari keren itu bisa menjadi bertegangan ya, dan itu berbahaya. Lalu tertimpa, nah seperti ini tertimpa, roboh nih ini, roboh ya, terjepit ya di antara dua benda dan sebagainya. Nah, peralatan angkat ini keren ya, ini tower crane, ini gondola. Pita transport, ini conveyor ya. Pertama di batubara dipakai ya untuk membawa batubara ke stockpile. Pesawat angkutan di atas landasan dan di atas permukaan. Di sini termasuk traktor, dump truck, forklift, jalan rel, kereta api. Tahapan penanganan pengawasan dimulai dari perencanaan, pembuatan, perakitan, pemasangan atau peredaran, pemakaiannya, serta saat dilakukan reparasi atau modifikasi. Jadi harus dilakukan pemeriksaan dan pengujian semua, apa? Mulai dari setelah perakitannya, lalu pemakaian dan reparasi atau modifikasi. Pemeriksaan dengan visual dan pengujian ya, dengan sesuai standar pengujian. Jadi semua penanganan pengawasan dimulai dari pembuatan gambar, perencanaan untuk pembuatan. Mungkin di Indonesia tidak ada pembuatan ya, belum ada pabriknya untuk alat berat. Mungkin langsung perakitan ya. Jadi bahan-bahan yang diimpor, spare part, semuanya dirakit di Indonesia. Lalu setelah dirakit ya, pemasangan lengkap, diedarkan ya, transportasi. Dan juga bagian dari tahapan pengawasan. Lalu saat pemakaian ya oleh user, ini dilakukan riksa uji ya pada saat pemakaian pertama dan secara berkala. Lalu reparasi atau modifikasinya. Kegiatan pengawasan pada periode pembuatan, perakitan, dan pemasangan. Ini pertama penilaian pengesahan gambar rencana. Mungkin tadi saya bilang di Indonesia belum ada pabrik alat berat, tapi kalau ada ya ini. Gambar rencana dulu ya dicek. Kemudian menilai perusahaan jasa konstruksi dan inspeksi teknisnya. Lalu syarat administrasinya dan pemenuhan syarat teknisnya. Kemudian pengawasan pelaksanaan pembuatan perakitan ya, saat dibuat atau dirakit. Kelengkapan dokumen teknisnya ya. Dan kondisi mutu bahan baku komponen, status welder ya, pengelasannya, kualitas pengerjaannya, proses pemeriksaan dan pengujian, dan tertib administrasi. Semua dilakukan oleh sumber daya manusia yang bersertifikasi ya. Jadi itu dicek oleh pengawas. Dan kemudian alat-alat ukur sudah dikalibrasi dan peralatan-peralatan semua sudah dikalibrasi dan dalam kondisi yang baik. Serta dokumen-dokumen lengkap semuanya, dokumen teknis, manualnya, segala macam. Kegiatan pengawasan pada periode pemakaian pesawat angkat dan angkut. Nah, pada saat pemakaian ya, dari pesawat angkat dan angkut, maka harus ada izin pengesahan pemakaian. Ini ada dokumen-dokumen teknik yang diperlukan ya, seperti hasil pemeriksaan dan pengujiannya, kemudian kondisi teknis pesawat, instalasi dan penunjangnya, ada potret-potretnya ya, ada laporan hasil pemeriksaan,
kondisi alat-alat perlengkapan pengaman yang dipasangkan semuanya berfungsi dengan baik, sudah diuji, serta pemeriksaan pengujian ya secara lengkap dilaporkan. Jadi setelah ini semua masuk dalam bentuk laporan, itu nanti akan diperiksa oleh spesialis pesawat angkatan angkut. Kalau memenuhi persyaratan akan dikeluarkan izin pengesahan pemakaian. Kemudian untuk operatornya juga ya harus diperiksa. Operator harus memiliki kompetensi. Lalu saat pengoperasiannya operatornya berkompetensi ya ditunjukkan dengan sertifikat kompetensi, memenuhi SIO ya surat izin operator atau lisensi K3. Dan ada pemeriksaan berkala maintenance-nya dan pemeriksaan khusus ya jika ada kerusakan. Pelaksanaan reparasi atau modifikasi kalau ada modifikasi ya. Terjadi mutasi atau pindah tempat pemakaian. Nah, ini semua wajib diawasi dan dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Pemeriksaan dan pengujian. Persiapan yang harus dilakukan oleh pemilik atau pemakai. Penyediaan dokumen teknis terkait, penyediaan instalasi aman diperiksa, penyediaan peralatan atau tenaga kerjanya, pemasangan rambu bila perlu ya, berkoordinasi dengan pihak lain yang terkait, penyiapan sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian. Dan saat pelaksanaannya diperiksa sifat tampak dan dimensi ya, ukuran dari pesawat angkut tersebut ya secara visual. Kalau perlu dilakukan pengujian tidak merusak menurut kebutuhan ya atau NDT non destructive test. Lalu pengujian beban ya. Pertama nih untuk kren dan forklift. Pengujian dengan beban lebih 125%. Nah, ini standar di Indonesia 125% ya menurut Permen 585. Di Jepang itu 110-115%. Diuji dengan beban sampai 125%. Tapi untuk alat berat tertentu saja. Kewajiban pemakai dan operator. Untuk pemakai, menjaga dan memelihara kondisi peralatan atau perlengkapannya. Melaksanakan syarat-syarat yang tertera pada pengesahan pemakaian atau pengesahan atau perintah pegawai pengawas, menugasi operator yang sesuai kelas operator, melapor kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi setempat apabila menemukan cacat ya, dari konstruksi pesawat dan perlengkapannya, menjaga dan memperhatikan dokumen teknis atau perizinannya, ya, penyimpanan atau keberadaannya, dan melapor bila terjadi kehilangan atau saat melakukan perubahan modifikasi. Melaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja setempat bila terjadi kecelakaan pesawatnya atau sarana penunjangnya. Untuk operator, mengoperasikan perlengkapan dan sarana penunjangnya sesuai dengan peraturan keselamatan kerja atau standar operasi atau SOP, berada di tempat pelayanan sewaktu dioperasikannya. Tidak boleh meninggalkan alatnya sewaktu sedang bekerja. Kalau ingin meninggalkan, karena tentu harus ada operator pengganti. Ya, jadi untuk pesawat angkat-angkut harus memenuhi Permen 585. PTP sudah ada kita bijakan tempat lain ya. Ini bukan 4865 lagi, tapi Permen 38 tahun 2016. Kemudian tenaga kerja yang melayani harus terlatih, terampil memakai APD sesuai kebutuhan ya. Seperti helmet, safety shoes, safety glasses, baju tahan panas, sarung tangan, earplug, dan lain-lain. Untuk tata cara pemeriksaan, ya, sebelum pesawat dipasang, setelah pemasangan pesawat, pengujian pesawat, dan pemeriksaan berkala. Pemeriksaan berkala ini dilakukan setahun sekali. Untuk pengujian, ya, dilaksanakan lambat-lambatnya 5 tahun sekali. Dilakukan oleh pegawai pengawas spesialis pesawat angkat-angkut atau ahli K3 pesawat angkat dan angkut.
Untuk pemeriksaan dan pengujian, ya, jenis pemeriksaan dan pengujian didasarkan peraturan perundang-undangan. Periksa uji dalam pembuatan, kemudian saat pemakaian pertama peralatan atau alat berat tersebut, lalu secara berkala, ya. Secara berkala itu setahun sekali pemeriksaan, pengujiannya 5 tahun sekali. Kemudian kriteria teknis jenis siksa dan uji, ya. Pertama, pemeriksaan data atau verifikasi, ya. Data umum dari alat dan data teknisnya, spesifikasinya. Lalu pemeriksaan visual, ya. Secara memakai penglihatan mata. Pemeriksaan visual yang menggunakan checklist dan dimensi cek. Jadi ukuran dimensinya diukur. Lalu kalau perlu diadakan pemeriksaan non-destructive test. Seluruh komponen utama atau komponen yang menerima beban atau komponen yang dilakukan kekuatannya dilakukan pemeriksaan non-destructive test. Itu dengan apa? Dengan mengecek dengan frekuensi radio, ya, atau dengan satu alat magnetik, ya, magnetic particle, sehingga bisa mengetahui apakah ada bolong atau kerusakan dari komponennya. Kemudian diadakan ada pengujian dinamis running test, ya, dan pengujian statis. Jadi dinamis ini semacam uji tarik, statis ini uji beban, ya. Lalu pemeriksaan setelah pengujian untuk dilakukan apakah ada cacat atau retak dan sebagainya. Kemudian dibuat laporan, ya. Untuk pesawat angkat-angkut, laporan bentuk 51. Jadi ini formnya sudah tersedia di Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Lalu pelaksanaan riksa uji dilakukan oleh ahli K3 spesialis, ya, pesawat angkat-angkut, baik dari PJK3 maupun pegawai pengawas K3 spesialis, ya, dari pengawas Dinas Tenaga Kerja Provinsi setempat. Mekanisme pengesahan peralatan mekanik dan sertifikasi operator dalam format otonomi daerah. Ya, jadi sekarang diberikan hak kepada daerah untuk melakukan pengesahan pemakaian peralatan pesawat angkat dan angkut. Jadi terutama mengacu kepada Permen 585 dan Permen 10 tahun 2009. Ya. Ini sudah menggantikan untuk kualifikasi operator dulu yang ini. Sekarang Permen 10 tahun 2009. Permen nomor 10 tahun 2009 tentang kualifikasi dan syarat-syarat operator keran angkat. Di sini ada penggolongan operator, syarat-syarat operator untuk masing-masing kelas, kewenangan operator, sertifikasi operator, dan kewajiban operator serta sanksi. Untuk kualifikasi operator, ya, untuk pesawat angkat, ya, keren, ada operator kelas 1. Ini di atas 50 ton, kelas 2 25 sampai 50 ton. Kelas 3 di bawah 25 ton. Untuk sertifikat diterbitkan oleh Kementerian Tenaga Kerja, ya. Untuk lisensinya atau lisensi K3-nya berlaku 3 tahun dan sekarang sudah ditingkatkan menjadi 5 tahun. Sertifikat atau lisensi dapat dicabut bila operator ini tidak berkemampuan lagi, ya. Apakah sudah tua, sakit, atau mengalami cacat. Untuk peningkatan kelas, berpengalaman 2 tahun setelah tingkatnya dan mengikuti kursus dan lulus ujian. Kewenangan operator, ya. Operator kelas 1 mengoperasikan keran angkat di atas 50 ton sejenisnya, mengawasi dan membimbing operator kelas 2 dan 3. Operator kelas 2 mengoperasikan keran angkat 25 sampai 50 ton, mengawasi dan membimbing operator kelas 3.
Operator kelas 3 mengoperasikan kran angkat di bawah 25 ton. Kewajiban operator dilarang meninggalkan tempat pelayanan selama operasi, melakukan pengecekan merawat kondisi kran angkat dan seluruh perlengkapannya, mengisi buku kerja atau laporan harian, melaporkan pada atasan bila terdapat kerusakan atau tidak berfungsi pada peralatan atau pengaman atau komponen. Operator kelas 1 di samping berkewajiban ayat 1, 2, 3, dan 4 juga wajib mengawasi dan mengkoordinir operator kelas 2 dan 3. Operator kelas 1 bertanggung jawab seluruh kegiatan pengoperasiannya. Operator kelas 1 tidak diperlukan, maka operator kelas 2 dapat ditunjuk oleh pengurus atas seluruh pengoperasian kran angkat. Bila terjadi kerusakan atau gangguan pada alat perlengkapannya, operator segera melapor pada atasannya. Laporan kegiatan bulanan pada P2K3 atas pengoperasian kran angkat. Ya. Jadi secara berkala kepada P2K3 ya, atau organisasi K3 dalam perusahaan, mematuhi peraturan dan syarat-syarat K3. Ya, ini pengawasan ketiga mekanik bidang pesawat angkat dan angkut. Untuk bidang pesawat tenaga dan produksi kita akan bahas di tempat lainnya ya, di materi lainnya yang khusus. Baik, jadi kesimpulannya adalah pengawas atau ahli ketiga umum di tempat kerja nanti akan mengawasi bagaimana diterapkannya regulasi peraturan perundang-undangan ya, Permen 585 dan Permen 9 tahun 2010 untuk kualifikasi operator pesawat angkat dan angkut itu harus mengawasi saat pemakaiannya ya, pemakaiannya, pemeriksaan tahunan ya setahun sekali, lalu pengujiannya 5 tahun sekali, dan kemudian tiap operator harus memiliki lisensi K3-nya ya, sesuai dengan kewenangannya pada alatnya ya. Berbeda-beda untuk kren, forklift ya, excavator, dozer, motor grader ya, dan lain sebagainya. Jadi semua sertifikat dan lisensi itu dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Untuk pemeriksaan dan pengujian alatnya sendiri ya, atau pesawat angkat-angkutnya sendiri itu nanti dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi setempat. Jadi pengawas atau ahli ketiga umum harus bekerja sama ya, untuk perhatikan setiap operator harus mempunyai lisensi K3 atau surat izin operatornya dan memberikan pelatihan, lalu nanti sertifikasi akan dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Lalu peralatannya nanti diuji riksa secara berkala, dan kemudian pengurusan pengesahan sertifikat pengesahan pemakaiannya dilaporkan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi setempat. Demikian materi pengawasan ketiga mekanik bidang pesawat angkat dan angkut.